Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berapa aja Om Bre, Mbak Bre, dimanapun berada. Ya, sekarang jam 5:30 sore, pantauan di bengkel SKR masih padat merayap ya. Ini yang mau merapat besok Sabtu terakhir ya, karena hari Minggu libur sampai hari Rabu, baru Kamisnya buka. Nah, ini sekarang pantauan di bengkel masih ada antrian Seon, ini Vario. Dan di sebelah sana ada Satria Dua Tak, tadi dipantau lagi dicat. Sebelah sana ada Vario. Nah, di sebelah kiri ini, nah ini. Ini Om Bre, Mbak Bre. X-Max nyerbu SKR nih jelang Ramadan nih. Ada 3 X-Max, 1, 2, 3. Nah, ini ada Vario. Ini juga masih nunggu antrian. Ya, pokoknya untuk Om Bre, Mbak Bre, dimanapun berada yang rencana mau ke bengkel SKR hari ini dan besok Sabtu terakhir ya buka. Soalnya Minggu, Senin, Selasa, Rabu libur awal puasa, masuk atau buka lagi hari Kamis. Nah, ini ada 3 X-Mas nyerbu SKR nih. Ini Om Bre, dari mana Om Bre? Pondok Aren. Oh, Pondok Aren sini deket ya. Kepleset nyampe ini. Di apa ini ceritanya ini? Ninja 2,5. Oh, pakai kayak Ninja 2,5. Suara udah dites? Belum. Baru mau ya? Oke, Om Bre, ini pakai kayak Ninja 2,5 ini. Oh, nah ini kalau ini diapain nih Del? Sebelah sini. Lagi ngobrol sama si bos. Oh, lagi ngobrol. Ini lagi ini debat panjang kayaknya di dalam ini. Nego-negoan. Nah, ini udah kenal pot aftermarket, belum tahu ini diapain ini. Ini diapain ini yang Mang? Ini dia bobok udah. Belum tahu ya. Nah, yang ini belum tahu juga. Oke, kita lanjut pantau di ruang bawah tanah ya. Pada ngapain aja ini, antrian masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, nah kita intip aja di dapur lagi masak apa ini yang di dapur. Kita cek aja di dapur. Nah, itu ada yang lagi masak knalpot ini, Om Bre. Tuh, knalpot di sini dimasak, bukan dilas, tapi dimasak pakai kompor tuh. Pokoknya OJ. Ini, ya ini juga lagi di mal-mal ini. Enggak tahu ini knalpot apa. Nah, kita intip juga di dapur sebelah sini. Nah, ini ada yang lagi ngerogoh-ngerogoh ini. Sukanya ngerogoh-ngerogoh kalau pria satu ini. Jangan ditanya pokoknya. Josh. Nah, sebelah sini ini juga lagi bikin apa itu, Mang? Senalpot. Buat motor. MX ya? Oh, ME King. Nah, Om Bre, Mbak Bre yang pengen request knalpot ME King. Nah, ini juga seperti itu tadi ya. Sebelum jadi wujudnya seperti itu. Oke. Okay. Kita cek lagi di depan. Wow, ini Bapak ini juga ikut turun tangan. Pak, lagi ngapain, Pak? Lagi, ya, biasa main aja. Main? Oh, Bapak ini kerja bukan kerja, tapi dia mainan, Om Bre. Dibikin happy. Oh, ini mainannya kayak gini.
Tapi jangan coba-coba di rumah ya, bahaya. Gak apa-apa, biar rame. Wah, biar rame. Repot urusannya ini ntar. Enak kalau rame-rame. Oh, betul. Enaknya rame-rame, bener. Oke, kita jangan ganggu dia. Ntar kalau dia ini malah kena lasan ya. Oke, kita pantau lagi di depan. Masih seperti yang tadi. Oh ya, yang pengen merapat sore ini, ya ini ya. Antriannya seperti ini. Jadi mungkin kalau emang benar-benar mau merapat, kelarnya bisa malam. Nah, ini juga lagi Seon lagi habis bobo kayaknya ini. Ini diapain, Om? Bikin leheran. Oh, yang ini bikin leheran. Leheran. Oh, siap. Nah, itu juga. Ini nunggu belakangnya lagi diproses juga. Oke, Ombre, sementara gitu dulu pantauan dari bengkel SKR Racing Exhaust di Jalan Raden Patah 90, Pasar Lembang, Ciledug, Tangerang. Yang mau nanya-nanya bisa juga di WA 08 berapa ya? Lupa lah. Ada, pokoknya ntar di deskripsi ada. Lupa, nggak hafal saya. Oke, sementara gitu dulu. Intinya besok Sabtu terakhir buka. Karena Minggu, Senin, Selasa, Rabu libur, awal puasa buka lagi hari Kamis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.